Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya teman-teman. Wah, Miu Miu, hari ini kita akan bertugas sesuai profesi masing-masing, Miu. Iya kak, aku jadi dokter, Kak Yuta jadi polisi kan? Iya dong, aku kan memang selalu jadi polisi, Miu. Oh, terus kita jadi apa ya? Betul. Gampang, nanti kalian ikut aku aja. Oh ya, kita tunggu Baby Selin dulu ya. Iya kak, kita tunggu Baby Selin. Katanya Baby Selin mau bawa temen kan kak? Baby Selin udah gak sabar mau kenalin kamu sama teman-teman Baby Selin. Iya sama, aku juga gak sabar. Ayo Baby Selin, kita udah sampai. Itu sepertinya teman-teman kamu, iya kan Baby Selin? Iya, itu teman-teman Baby Selin. Itu kakak Uta, kakak Mio, Upin, sama Ipin. Kakak, ini teman Baby Selin, namanya Ino. Halo Ino, salam kenal ya. Wah, Ino, salam kenal ya. Hai, salam kenal juga. Wah, aku senang sekali deh bisa main sama kalian. Oh iya ya, kita juga senang. Oh iya, sekarang kita bagi tim yuk. Nanti aku sama Ipin jadi polisi. Terus Mio sama Upin jadi dokter. Nah, Baby Selin sama Ino jadi pemadam kebakaran ya. Oke kak, Mio setuju. Tapi Upin kan bajunya gak sama. Upin, kamu ganti baju dulu ya Upin. Biar bajunya sama merah putih gitu. Oh iya juga. Ayo Upin, kamu ikut aku. Yuta, aku mau dibawa ke mana ya ini? Udah, kamu ikut aku aja sini. Kamu ganti baju dulu, biar bajumu warnanya sama kayak Mio. Bentar. Nah, aku pilih baju dulu deh. Oh, yang ini bukan ya? Nah, sekarang warna bajumu cocok ini udah sama Mio. Jadi kamu sekarang bisa satu tim sama Mio, Upin. Wah, bagus sekali lah ini baju kau, Yuta. Ya iyalah, baju aku gitu loh. Mio, ini nih, Upin sekarang bajunya udah sama kayak kamu, Mio. Wah, makasih ya kakak. Nah, sekarang karena semua anggota tim udah lengkap, kita sekarang mulai bertugas yuk. Oh ya, Ino sama Baby Selin kan bawa mobil sendiri. Berarti nanti kita ketemunya di kantor polisi aja ya. Loh kak, aku kan tugasnya di rumah sakit kak. Iya Mio bener, nanti kamu aku anterin deh ke rumah sakitnya. Yaudah, kalau gitu ayo kita berangkat dulu. Ya sudah, kalau begitu berarti Baby Selin sama Ino ke pemadam kebakaran kan kakak? Iya, kalian ke pemadam kebakaran dulu kan, kantor kalian di sana. Tapi nanti kita ketemu di kantor polisi ya. Kakak cepet kak. Aduh, Mio udah gak sabar pengen bantuin dokter dan perawat yang ada di sana kak. Betul. Aku juga gak sabar lah Mio. Mio, tapi kok sepi kali ya? Loh, iya ini kok sepi banget ya rumah sakitnya Mio. Tumben-tumbenan. Iya kak, biasanya kan rame ya kak. Bentar deh kak, aku cek dulu ya. Kakak tunggu sini. Oke. Loh, tapi kok sepi banget ya? Kira-kira dokter ada nggak ya? Bentar, aku cek dulu deh. Tapi kayaknya nggak ada deh, soalnya sepi banget. Kakak, ternyata rumah sakitnya benar-benar sepi kak. Nggak ada dokter, nggak ada pasien, nggak ada perawat juga. Oh, masa rumah sakitnya nutup ya Mio? Ya nggak mungkin dong kak, emang ada rumah sakit nutup? Ya udah deh, kalau gitu kita ke kantor polisi aja dulu Mio. Siapa tahu polisi Io dan polisi Ken ngerti tentang kenapa rumah sakitnya kosong begini. Oke kak, kita ke kantor polisi deh kak. Kakak kelewatan kak. Oh iya, maaf. Aduh, aku saking khawatirnya sampai gak fokus. Tapi kok polisi Io sama polisi Ken gak ada di depan ya? Aduh, kayak mana lah ini Yuta? Kok sama-sama sepi kayak yang rumah sakit tadi? Baby Selin, kita ke kantor polisi dulu aja yuk. Tapi kita kan harusnya ke kantor pemadam kebakaran kakak. Gak apa-apa, kita ketemu Yuta dulu aja. Siapa tahu Yuta lagi butuh bantuan Baby Selin. Ya sudah kalau gitu. Itu dia kakak Uta. Loh, kok ada kakak Mio juga? Loh, iya Mio, kenapa kamu di sini? Bukannya seharusnya kamu di rumah sakit Mio? Tadi aku ke rumah sakit Ino, tapi rumah sakitnya sepi banget, gak ada orang. Betul. Di kantor polisi juga begitu lah
gak ada orang sama sekali. Betul, betul, betul. Oh, kalau kita cek kantor pemadam kebakaran dulu gimana? Siapa tahu di sana ada orang. Iya, kita ke kantor pemadam kebakaran, Kakak. Loh, Kakak, kok kayaknya di sini juga sepi ya, Kak? Oh, iya, Mio. Kok sepertinya di sini juga sepi? Loh, sepertinya di sini nggak ada orang juga ya, Yuta? Iya nih, di sini juga nggak ada orang juga. Bentar-bentar, aku cek dulu deh. Oh, tapi kayaknya memang nggak ada orang di sini. Aduh, Kak. Orang-orang pada kemana sih, Kak? Ini sebenarnya ada apa, Kak? Kenapa orang-orang pada menghilang gini, Kak? Aduh, Mio. Aku juga nggak tahu, Mio. Bentar-bentar, aku cek dulu deh. Masa iya sih nggak ada orang? Wah, iya. Aku lupa. Kan semua dokter, polisi, dan pemadam kebakaran sedang dikirim semuanya ke kota sebelah buat menangani bencana di kota sebelah. Aduh, Inu, kenapa kamu gak bilang dari tadi sih? Hehe, iya, maaf, aku lupa. Oh, ya udah deh, ayo, kita main aja deh. Tapi main kemana ya? Oh, Yuta, kita ke rumah kau aja lah, betul. Kayak mana lah ini? Nggak jadi lah bertugas sebagai dokter. Betul. Aku pun juga nggak jadi bertugas sebagai polisi. Oh, iya nih. Aduh. Teman-teman, aku punya ide. Gimana kalau kita membangun markas yang ada kantor polisi, rumah sakit, sama pemadam kebakaran? Jadi kita bisa main. Baby challenge setuju, Kakak. Iya, Kak. Mia juga setuju. Tapi kita bangun markasnya di mana, Kak? Kita bangun markasnya di rumah sini aja, Mio. Nggak perlu jauh-jauh. Ya udahlah. Cum, kita bangun sekarang juga. Kita bangun markas impian kita. Betul. Iya. Kalian juga bantuin dong. Iyalah, ini aku juga bantuin. Wah, akhirnya markas kita jadi ya. Betul. Kakak, markasnya bagus banget, Kak. Iya sih, bagus. Tapi kayaknya markasnya kurang lengkap deh, Mio. Emangnya kurang apa lagi sih, Kak? Kurang kendaraan, Mio. Kalau nggak ada kendaraan, kita operasinya gimana tuh? Masa iya jalan kaki? Oh, iya juga. Kak, gimana kalau kita ambil kendaraan sesuai profesi masing-masing aja, Kak? Baby Celine setuju, berarti Baby Celine mau ambil mobil pemadam kebakaran. Ya udah, kalau gitu, Ipin, ayo Ipin, kita minjem mobil polisi dulu Ipin. Oh, cumlah, kita ambil mobil polisinya. Oh, tapi Yuta, nanti kita dimarahin gak ya? Upin, ayo Upin, kita ke rumah sakit. Kita pinjem mobil ambulannya Upin. Cum, kita ambil dulu lah mobil ambulan ini. Oh, Miu, tapi nanti kita dimarahin tak ya sama dokter ya, Bu? Ayo Kakak, kita ambil mobil pemadam kebakarannya. Iya, ayo. Wah, aku udah gak sabar ini. Oh iya, Baby Celine, aku yang nyetir ya. Iya, soalnya kan Baby Celine juga gak bisa buat nyetir. Oh iya juga, aku lupa. Nah, sekarang markasnya udah sempurna banget. Nah, kendaraannya juga sudah ada. Jadi kita udah siap 100% untuk beroperasi nih. Iya, Kak. Wah, Mia senang banget, Kak. Iya, Mio. Tapi sebelum kita beroperasi, kita lihat kantor kita masing-masing yuk. Sepertinya seru deh. Ipin, ayo Ipin, kita lihat kantor kita. Oh, sepertinya kantor kita ada di atas ya Ipin. Wah, kantor kita pasti paling keren lah. Wah, ada helikopternya juga Yuta. Iya, ada helikopternya juga. Oh, ternyata kantornya di atas semua Ipin. Bentar, ada telepon Ipin. Oh, halo? Dengan uang sebanyak ini, kita bisa bersenang-senang. Iya, bentar lagi kita party aja. Karena kita sudah bisa mendapatkan uang banyak. Kalau ngandelin gaji Yakuza, kurang. Kita gak bisa party. Oh iya, benar juga. Gimana kalau kita bakar aja U-Mart ini buat menghilangkan jejak kita? Nanti kalau sampai jejak kita tercium sama polisi,
kita bisa berbahaya ini. Nanti bisa-bisa kita dipenjara lagi kayak kemarin. Oh iya ya, aku setuju. Kita bakar aja Yumart ini. Hah? Apa? Terjadi perampokan di depan Yumart? Oh iya ya, baik-baik. Kita akan segera ke sana. Hah? Perampoknya masih ada di sana? Oh iya ya, baik. Siap, kita akan segera ke sana. Ipin, gawat Ipin. Di Yumart telah terjadi perampokan, Ipin. Oh, jomlah kita ke sana. Sebagai polisi, kita harus siap-siaga ini, Yuta. Oh, yaudah, ayo kita ke sana. Kita kalahkan para Yakuza itu. Oh, Mio, Baby Celine, kita titip markas dulu ya. Oke, Kak. Kakak hati-hati ya, Kak. Bentar, ini lewat mana? Oh, lewat sini aja deh. Kita merosot deh. Wah, ternyata kantor polisinya ada perosotannya juga. Swew. Wah, seru sekali ini. Yuta, ayolah Yuta cepat. Malah main-main kau ini. Oh, iya lupa. Maaf. Ini apa ya? Kok kayak tenda-tenda gitu ya? Yuta, kita pakai helikopter aja lah biar cepat. Aduh, kalau pakai helikopter makin repot, Ipin. Kita pakai mobil aja lah biar cepat. Jomlah, kita naik mobil. Aduh, padahal aku pengen banget lah naik helikopter. Oh, Yuta, sepertinya itu perampoknya lah, Yuta. Iya, Ipin, itu perampoknya, Ipin. Sini, Ipin. Kita jangan gegabah dulu, Ipin. Nanti kita malah ditangkap sama Yakuza itu. Terus, ini rencana kita apa lah, Yuta? Bentar, aku mikir dulu deh, bentar. Gimana ya? Aduh, gawat, ada mobil polisi itu datang. Mana mobil polisinya? Itu di depan. Aduh, bentar deh, aku bakar dulu ini Yumartnya biar jejak kita bisa menghilang. Waduh, bos, tapi kenapa apinya jadi besar banget begini, bos? Aduh, gimana ini, bos? Nanti kalau kita malah ketangkap, gimana ini, bos? Loh, Ipin, aduh, kenapa Yumartnya tiba-tiba jadi terbakar seperti itu, Ipin? Ini pasti kerjaan Yakuza lah. Cuk, kita kesana saja. Iya, bentar. Hei, para Yakuza, ini pasti kerjaanmu kan? Cepat, padamkan api itu. Betul, padamkan cepat. Kalau tidak, kalian akan tahu sendiri akibatnya. Memangnya kau bisa apa, bocah kecil? Hah, bocah kecil? Enak aja ya. Rasakan ini. Aduh, kenapa malah aku yang kena tembak? Hiya! Aduh! Yuta, kau hati-hati lah, Yuta. Iya, Ipin. Kamu jangan di situ, Ipin. Nanti kena tembakan aku. Hiya! Hiya! Rasakan ini. Hiya! Akhirnya aku berhasil, Ipin, ngalahin Yakuza-nya. Yuta, tapi itu, aduh, apinya masih besar lah, Yuta. Kayak mana ini? Iya juga. Aduh, bentar Ipin. Di dalam kira-kira ada orang kayak Ipin. Aku juga tak tahu lah, nggak kelihatan pun apinya. Iya juga. Tapi kita periksa dulu yuk. Ipin, itu sepertinya Kak Mami masih ada di dalam, Ipin. Ayo kita ke dalam. Kita tolong Kak Mami. Tapi apinya besar kali lah ini, Yuta. Gak apa-apa, Ipin. Sebagai polisi, kita gak boleh jadi penakut. Cepatlah, kita tolong Kak Mami. Kak Mami tak apa-apa kan? Aduh, Yuta. Badan Kak Mami sakit semua, Yuta. Kak Mami tunggu sini dulu ya, Kak Mami. Ayo, Ipin. Kita tolong kakak ini. Iya, cepatlah. Aduh, semoga mereka semua gak apa-apa ya. Yuta, cepatlah. Kau telepon Mio saja sama Baby Selin. Biar mereka bisa bantuin kita. Iya, bentar, aku telepon deh. Mio, cepet kamu datang ya di Yumart sama Baby Selin. Kita membutuhkan bantuan kalian. Darurat ini, Mio, cepet. Oke, kakak tunggu ya, Mio. Ipin, cepat. Kita harus sampai ke lokasi dengan cepat. Aduh, Kak Yuta butuh bantuan kita nih. Baby Selin, nanti nyusul ya, Baby Selin. Oke, kakak. Ipin, cepat sini. Kita lewat perosotan aja biar cepat. Oke. Wah, ini tenda apa ya? Aduh, Upin, lihat-lihatnya nanti aja. Soalnya ini darurat banget. Iya, jomlah. Kita ke Yumart pakai mobil ambulan saja biar cepat. Iya, kita pakai mobil ambulan aja deh. Sekalian buat bawa para pasien nanti. Aduh, tapi kau nyetirnya hati-hati lah, Mio. Iya, tenang.
Waduh, ini para pasiennya. Loh, Kak Yuta, Kak Yuta. Oh, kau mau kemana lah, Miu? Yuta kan ada di sana. Oh, iya ya. Aduh, aku panik sampai jadi bego begini. Kak Yuta, pasiennya mana sih? Oh, itu Miu. Di sana ada Kak Mami sama kakak-kakak baju kuning itu. Loh, terus Kak, itu yang baju warna hitam? Itu penjahatnya, Miu. Kamu nggak usah nolong itu dulu. Oh, oke, Kak. Bentar, aku nolong Kak Mami dulu deh. Upin, kamu bantuin aku dong, Upin. Waduh, Baby Selin, apinya semakin besar yang diumat. Ayo, kita harus segera ke sana. Kita harus menolong Yuta sama Miu. Ya sudah kakak, kita pelocotan dulu. Wah, terlalu sekali pelocotan di situ. Baby Selin, ini bukan waktunya untuk bermain. Iya kakak, maaf. Ya sudah, ayo kakak, kita ke humor. Iya, ayo cepat. Aduh, semoga mereka baik-baik saja deh. Dan semoga apinya yang di humor gak semakin membesar. Ya sudah kakak, ayo kakak, kita ngebut kakak. Apinya sudah betul sekali tuh kakak. Wah, iya lagi. Aduh, ini lewat mana sih? Aduh, lewat sini aja deh. Kakak, itu kayaknya ketabrak deh. Enggak kok, aman kok. Oh, bentar, aku semprot dulu deh, Baby Selin. Oleh, pemadam kepakalannya datang. Terus langsung nyemplut yumatnya. Oleh, sebentar lagi yumatnya akan padam api-apinya. Kakak, apinya sudah padam. Hole, Baby Celine berhasil madamin apinya, kakak. Syukurlah, kerja bagus kamu, Baby Celine. Wah, syukurlah semuanya selamat. Terus, api yang di Yuman sudah berhasil dipadamkan juga. Ini semua berkat Baby Celine dan Mio. Terima kasih ya, teman-teman. Karena kalian sudah membantu aku sama Ipin. Sama-sama, kak. Ini kan juga sudah jadi tugas Mio, kak. Iya, ini juga sudah tugas Baby Celine. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya teman-teman. Dadah.